Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Balai Perikanan Budidaya yang saya cintai, berbicara mengenai komunitas rumput laut, ini adalah merupakan komunitas yang sangat seksi, terutama di wilayah timur Indonesia. Dan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon hadir dengan kemampuan untuk memproduksi rumput laut kultur jaringan yang memiliki banyak keunggulan dan telah banyak didistribusikan ke beberapa wilayah yang menjadi sentra budidaya rumput laut di wilayah timur Indonesia. Kami memiliki laboratorium kultur jaringan yang saat ini mampu memproduksi 800 gram per tahun produk mikro propagul dan 1.500 gram produk plant lab. Selanjutnya dari laboratorium kami terus kembangkan di kebun bibit rumput laut yang sampai saat ini kami sudah bisa memproduksi kurang lebih 5.000 kilogram bibit rumput laut per tahun. Bibit rumput laut kultur jaringan yang kami hasilkan telah berhasil kami distribusikan ke beberapa lokasi dan wilayah sentra pengembangan budidaya rumput laut, diantaranya di Sulawesi Selatan kami sudah kirimkan ke Kabupaten Bantaeng. Kemudian di Sulawesi Utara kami sudah distribusikan ke Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian untuk Maluku Utara sendiri kami sudah berhasil distribusikan secara kontinu di Kabupaten Kepulauan Taliabu dan Kabupaten Sula. Untuk Maluku kami sudah kirimkan untuk Kabupaten Buru, Kabupaten Seram bagian Barat, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Komitmen kami akan teruskan untuk dapat terus kembangkan hingga ke Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami terus membuka diri bagi daerah dan wilayah potensial untuk pengembangan budidaya rumput laut kultur jaringan. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon siap berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak manapun untuk bersama-sama mengembangkan budidaya rumput laut kultur jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam budidaya hebat.